Ngapain? Bohong kamu. Bilang aja kalau kamu emang punya hubungan sama... Sahabat Om Kepo, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini, dan bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Beredar kabar kalau pesinetron Joabas Dixon punya hubungan spesial melebihi pertemanan dengan lawan mainnya. Cinta Brian di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Bahkan, Joabas Dixon dikabarkan sudah berpacaran. Ia diduga cinta lokasi dengan Cinta Brian. Bahkan dengan adanya kabar hubungan spesial ini dan cinta lokasi bersama Cinta Brian, jalinan asmara Joabas Dixon dengan Aditya Joni sampai putus. Joe buka suara. Ia menegaskan saat ini tidak pernah cinta lokasi dengan Cinta Brian seperti apa yang dikabarkan dan diberitakan selama ini. Kayaknya kalau cinta lokasi masih jauh, dan jika kita jadi profesionalitas itu, ujar Joabas Dixon. Namun untuk kedepannya, darah manis berusia 18 tahun ini tidak mau sesumbat. Ia ingin waktu yang menjawab apakah dirinya dan Cinta Brian bisa berpacaran karena terjadinya cinta lokasi. Soal itu, kedepannya lihat aja. Ya, aku sama Cinta gak kenal satu sama lain sebelum judul sinetron ini. Walaupun 100 episode, kita syuting 3 bulan bareng, ujar Joabas Dixon. Menurut Dara kelahiran Jakarta 31 Desember 2002 itu, pembahasan cinta lokasi dengan Cinta Brian adalah hal yang sangat sensitif dan serius untuk diumbar karena mereka sering bertemu. Namun, jika memang keduanya benar berpacaran dengan Cinta, Joe menilai kedepannya akan susah untuk menjaga tingkat profesionalitas mereka dalam bekerja. Oleh karena itu, Joabas Dixon berharap kedepannya ia hanya bisa sebatas teman saja. Tapi ia tidak mau menghindari takdir jika harus menjadi kekasih lawan mainnya itu.